hari ini udah ada di depan Jidohang Bagi. Mungkin dari kalian semua ada yang tanya-tanya di Jepang itu harga rokok berapa? Nah, ini di sini. Stand sama Marlboro. 520 yen. Itu kalau di Indonesia 70-an ribu. Ah, untuk kurs sekarang. Nah, akan mencoba. Masukkan uang. Kani mochi. Demi sebuah rokok Marlboro Seven Star Menthol Prick. Kami mencoba masuk. Oh, 1000 bisa ya? Satu mah enggak bisa ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, satu minimal 1000. 1000. 1000. Ini uangnya dimasukin di mana? Masukin di sini. Oh, kalau receh ya? Kelipatan 10 yen. 10 yen, 50 yen. Kita masukkan uangnya. Enggak bisa masuk, guys. Lawan. Kembali, kembali. Kita coba lagi, guys. Yes. Langsung di sini nominal uang yang kita masukkan. Ada 1000. Coba. Oh, ini 150.000 kurs sekarang. Yang mana? Tadi katanya. Kita pencet. Kita lihat apa jadinya kalau dipencet. Tinggal dipencet doang ya? Iya, tinggal pencet ya, dan langsung keluar dari sini. Dari bawah. Dah. Enggak ada ini ternyata. Dan kembaliannya di sini, guys. Otsuri. Otsuri itu uang kembalian. Otsuri. Iya. Oh, kita ambil kembalian kita di sini. Dan rokoknya udah keluar. Di sini tuh seginian aja. Berapa itu? Ini ya. 10.000. 10.000 lah. 10.000. 10.000 rupiah. Dan ini rokoknya, guys. Oh iya, guys. Saya masih bawa uang Indonesia. Saya akan mencoba masukkan, siapa tahu beruntung. Ini mesin apa lagi ini? Minuman. Minuman. Jidohang Baiki. Ya, ada kopi, ada jus. Angklung. Lihat uang Indonesia ya. Asli, asli Indonesia. Kita akan coba, siapa tahu beruntung. Nanti kalau enggak beruntung kayak mana? Ya hilang. Hilang. Kita coba. Aneh-aneh. Langsung. Enggak kebaca langsung tuh. Oke, enggak kebaca. Lagi. Langsung dua. Tuh, keluar lagi, guys. Gak bisa. Ternyata, guys, ini gak bisa buat beli di sini. Padahal lumayan. Ulangi-ulangi tadi. Ulangin 2000. Masukin di? Masukin di sini. Ini. Oke. Loh. Keluar lagi. Otomatis yang gak bisa kebaca.
Oke, guys, mungkin segitu aja video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.